Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian kata Syekh, wa ja'ala ta'ala syara'i al-fitrah naw'aini ahaduhuma yutahhirul qalba war-ruha wa huwa al-imanu billah wa tawabi'uhu min khawfihi wa raja'ihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah manusia itu dua macam. Yang pertama fitrah batin, yakni mensucikan hati dan ruh. Ini fitrah batin. Dengan cara apa? Memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Dia beriman kepada Allah dan cabang-cabangnya. Iya, seperti memiliki rasa takut, rasa harap, cinta kepada Allah dan berinabah kepadanya, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah manusia. Iya, fitrah manusia itu tidak ingin dirinya berlumuran dengan dosa, ingin dirinya kembali kepada kebenaran, ingin berada di atas jalan yang lurus. Fitrah manusia itu memiliki rasa takut kepada Allah, takut akan siksa neraka, takut akan azab kubur. Dan fitrah manusia itu juga memiliki roja, mengharap kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya, kasih sayangnya dan seterusnya. Nah, ini adalah fitrah batin. Sebagaimana ayat yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu di surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ هَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ini dalil fitrah jenis yang pertama, fitrah batin. Ya Allah perintahkan, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Jadi ini perintah untuk bersikap luruslah engkau di atas fitrah ini. Istiqamahlah di atas agamamu. Jangan menengok sedikit pun kepada agama-agama lain yang batil. Ya. Jangan menengok kepada agama yang lainnya. Luruslah di atas agamamu. Iya. Komitmenlah di atas agamamu. Jadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedomanmu. Jangan tengok kepada agama lain. Iya. Makanya sangat disayangkan kalau ada seorang tokoh agama yang jelas keislamannya, tetapi ketika membawakan sebuah kalimat, ya, dia membawakan kitab suci orang lain. Ya, agama Nasrani, kitab suci yang telah dirubah oleh rahib-rahibnya, yaitu Injil, begitu juga dengan Taurat. Pada Allah memerintahkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Iya. Fitratullah allati fatara an-nas 'alayha. Tetaplah engkau di atas fitrah itu. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Seperti yang tadi kita jelaskan. Apa fitrahnya manusia? Fitrahnya adalah cinta akan kebaikan, cinta akan kebenaran. Ya. Dan selalu mengedepankan kebenaran. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Yani janganlah kalian ubah fitrah ini dengan keluar dari syariatnya. Tetaplah kalian di atas fitrah, di atas keislaman, di atas tauhid. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi tetap di atas fitrah merupakan agama yang lurus yang akan mengantarkanmu
menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Sebabnya apa? Karena mereka lebih mengikuti bisikan syaitan. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu, lebih mengedepankan logika. Mereka lebih taklid, ya, dengan fanatik, taklid buta. Nah, munibina ilaih wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Nah, ini ayat yang setelahnya, ayat yang ke-31 di surat Ar-Rum, ini menafsirkan ayat yang sebelumnya. Jadi ini sekaligus contoh seperti yang sudah kita bahas, bahwa penafsiran Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Bisa jadi di surat yang sama, di ayat yang berbeda. Bisa jadi juga di surah yang berbeda. Nah ini contohnya, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Itu penjelasannya gimana? Kan Allah memerintahkan kita, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Allah merintahkan Rasulnya, sekaligus kita selaku umat Nabi Muhammad SAW juga diperintah untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah, yaitu dengan apa? Munibina ilaih, dengan kembali bertaubat kepada Allah. Wattaquh, bertakwa kepada Allah. Wa aqimus salah, mendirikan salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Gitu ya. Ini fitrah jenis yang pertama yang dapat mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala noda yang mengotorinya. Dan fitrah jenis yang pertama ini pun dapat menyuburkan jiwa kita. Ya, subur, tumbuh, sehat hatinya. Dan juga sekaligus kata Syekh, wa tudhibu anhu al-afat ar-radhilah. Ya. Jadi dengan fitrah jenis yang pertama ini, selain dapat membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dan menyuburkannya, juga dapat menghilangkan segala sifat yang tercela dan hina. Ya, hilangkan sifat-sifat buruk. Sifat yang paling buruknya adalah kesyirikan, ketergantungan hati kepada selain Allah. Ya, ini adalah sifat yang tercela dan hina. Belum lagi hasad, ya, dengki, sombong, riya dan yang lainnya. Maka fitrah jenis yang pertama inilah obatnya. Dapat menghilangkan segala sifat yang tercela dan hina, kemudian akan diganti dengan dihiasi akhlak yang indah dan mulia. Jelas? Nah itu fitrah jenis yang pertama, ya, sehingga ada pelajaran yang disebut dengan tazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Itu fitrah jenis yang pertama, ya, fitrah jenis yang pertama. Wa nawu tsani, adapun fitrah jenis yang kedua, ma ya'udu ila tadhhir, ila tadhhir adh-dhahir wa nadhafatihi. Ini fitrah zahir. Kalau yang pertama tadi fitrah batin, kalau yang kedua ini fitrah zahir. Yang hissi, yang konkret, yang nampak. Yaitu yang kembalinya kepada kesucian dan kebersihan lahiriah kita. Apakah badan kita, fisik kita, penampilan kita, pakaian kita, ya, dihilangkan dari kotoran. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah dari kotoran, dari noda-noda. Dan inilah yang disebutkan di dalam hadis yang tadi, ada 10. Termasuk dari fitrah adalah 10 yang tadi disebutkan di dalam hadis. Nah, wahia min mahasinid dinil islami
إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها. Dan ini jemaah rahimani wa rahmatullah, salah satu sisi keindahan ajaran Islam yang semuanya syariat Islam itu tujuannya membersihkan, mensucikan batin kita dan lahiriah kita, ya, membersihkan anggota tubuh kita dan menyempurnakannya agar kesehatannya menjadi sempurna. Iya, wa takuna musta'iddah likulli ma yuradu minha, sehingga kalau bersih, ya, sehat, maka siap melaksanakan apa yang diinginkan darinya. Iya, siap melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Hadza siratun mustaqim.